Gak peduli Dewi Persik bodo amat dengan masa lalu Ruli, justru tahu sang pilot dulu selingkuh. Dewi Persik memberikan reaksi bodo amat dengan masa lalu sang kekasih, Ruli. Di tengah kabar bahagia Dewi Persik dilamar seorang pilot, sosok Ruli justru disorot. Bahkan masa lalu Ruli dikuliti yang tega menelantarkan anaknya. Mendengar isu tersebut, wanita yang akrab disapa DP memberikan reaksinya. DP tak peduli dengan masa lalu calon suaminya, bahkan diakui mantan istri Angga Wijaya itu, ia sudah mengetahui tabiat Ruli di masa lalu, yakni pernah selingkuh. Seperti apa reaksi DP? Dewi Persik akhirnya angkat bicara terkait masa lalu Ruli, calon suami yang dikabarkan sempat telantarkan anak hingga meninggalkan istri. Seperti diketahui, sosok Ruli yang berprofesi pilot tengah jadi perbincangan karena melamar Dewi Persik. Kendati begitu, masa lalu Ruli hingga kini terus digali oleh netizen yang disebutkan tega menelantarkan anak hingga meninggalkan istri. Menanggapi hal itu, baru-baru ini dalam unggahan Dewi Persik akhirnya angkat bicara. Dewi Persik mengakui bahwa Ruli memang pernah melakukan kesalahan di masa lalu hingga berselingkuh. Dia pernah melakukan kesalahan di masa lalu, okelah dia mengakui itu. Kenapa dia bisa bercerai dengan istrinya? Dia mengaku bandel karena dia punya duit, jelas Dewi Persik. Namun diakui Ruli ke Dewi Persik bahwa dirinya sudah meminta maaf, meski permintaan maaf tersebut berujung dengan perceraian. Dan dia akhirnya mengkhianati istrinya, tapi dia sudah minta maaf walaupun permintaan maaf itu dibayar dengan perceraian. Berarti bukan jodohnya, bebernya. Lebih lanjut, sapaan DP ini menjelaskan isu Ruli yang menelantarkan anak. Menurutnya saat itu masa lalu Ruli memang cukup nakal, dia pula jarang bertemu dengan anaknya karena terhalang jarak yang jauh. Namun bukan berarti dirinya menelantarkan anak. Dia sudah membayar semuanya dengan masa lalu yang dianggap dia bandit, dia bandel karena dia jauh dengan anaknya. Ketemu dengan anaknya susah, komunikasi dengan anaknya susah, jadi itu bukan menelantarkan, jelasnya. Bahkan DP pula mengakui jika masa lalu Ruli yang sempat selingkuh dengan pramugari. Aku tidak menutupi apa yang pernah dilakukan Mas Ruli dulu. Dia pernah selingkuh dengan pramugari, aku tidak pernah membenarkan itu, tapi minimal kita tidak boleh menghakimi orang lain. Karena apa yang telah dilakukannya itu sudah dapat hukumannya. Dia pernikahannya cerai, dia tidak bisa memiliki hak asuh anak, beber DP. Ruli masih punya istri sah, Dewi Persik buang cincin tunangan sebab sakit hati dicap pelakor. Ruli, si pilot yang berusaha menjalin hubungan dengan Dewi Persik, dikabarkan masih memiliki istri sah. Sebab sakit hati dicap rebut laki orang, pelakor Dewi Persik lantas membuang cincin tunangan, pemberian dari Ruli. Informasi ini dikabarkan oleh kanal YouTube Lambe Tura yang memiliki 50 ribu subscriber. Video berdurasi 2 menit 56 detik ini telah ditonton 39 ribu kali. Viral video sakit hati dicap pelakor Dewi Persik buang cincin tunangan. Tertulis thumbnail video dikutip Suara dan Pasar. Di bagian judul justru disematkan informasi jika Ruli si pilot yang sebelumnya disebut duda dua anak, ternyata masih memiliki istri sah. Sadis ketahuan masih memiliki istri sah Dewi Persik lepas cincin tunangan dari pilot Ruli, tulisnya. Lantas benarkah demikian faktanya? Berikut penelusuran dan ulasan Suara dan Pasar. Video tersebut berisi editan foto Dewi Persik dan Ruli di tampilan thumbnail. Di bagian isi ditampilkan ragam foto-foto Dewi Persik dalam berbagai momen. Sang narator seolah membacakan berita seputar Dewi Persik dan Ruli, yang kini disebut tengah menjalin hubungan asmara. Ruli disebut tipikal pria yang tidak bertanggung jawab dan menelantarkan anak-anaknya.
Bahkan Ruli menjadi pilot berkat istri pertamanya. Duda berusia 42 tahun ini disebut telah dua kali menikah dan mempunyai dua anak. Narator menjelaskan bahwa adik ipar Ruli speak up tentang mantan kakak iparnya itu. Disebutkan jika Ruli tidak hanya penelantar anaknya, melainkan juga memanfaatkan kekayaan pasangannya. Namun hingga kini video berakhir tidak ditampilkan bukti wawancara adik ipar Ruli. Terlebih video viral Dewi Persik melepas cincin tunangan pemberian Ruli. Faktanya Ruli memberikan cincin kepada Dewi Persik bukan berkaitan dengan lamaran untuk bertunangan, tapi hanya melamar di depan keluarga. Bukan lamaran, hanya melamar dengan memberikan cincin, ungkap Dewi Persik kepada sejumlah wartawan. Hingga kini belum ada video Dewi Persik melepas cincin yang diberikan Ruli. Informasi bahwa Ruli masih punya istri sah juga belum jelas kebenarannya. Oleh sebab itu, konten yang diunggah di kanal YouTube Lambe Kura ini bisa dikategorikan false connect, artinya antara tampilan dan isi konten tidak selaras.